deh. Gak tahu. Gak mau. Berapa hari pacaran? Gak pacaran. Sumpah demi Allah, like no, I never. Gak usah pakai bahasa Inggris, Harry bisa aja. Iya. Maaf kebiasaan ngomong sama Harry Styles kayak gini. Terus habis itu? Ya kenapa udah. Sampai ada berita dilarang pacarnya Amel karena tarik kabur dari rumah? Tapi tahu kan berita ini? Itu enggak, saya enggak pernah baca berita itu. Like literally enggak pernah baca berita itu. Terus habis itu kenapa bisa ada berita itu menurut lo? Ya karena dia mungkin dia lagi jalan-jalan ke gak izin gitu sama ibunya. Jadi pergi ke sama lo? Enggak. Kesel deh. Jadi enggak ada hubungan apa-apa sama Torik? Enggak. Bohongan. Ya udah temennya. Halo. Halo. Torik. Ya. Yeah. We're friends now. Oh ya? Ya. Oh like, ya? Yeah. Tapi temenan sekarang? Enggak juga sih. Iya, iya, iya. Dulu sempat kabur-kaburan bener sih ya. Saya juga gak tahu. Lo mau kita menyimpulkan berita itu sendiri atau lo klarifikasi? Gini loh, kalau dibilang tuh dilarang pacari, siapa yang pacaran? Siapa deket, yang deket, mau deket. Pacaran? Siapa yang itu gitu kan? Iya cuman gini loh, kayak misalnya Amel deket sama Kak. Kak Justin. Kak Heri. Nah, terus ya udah deket doang gitu loh. Maksudnya ya kan cuma pengen jadi temen gitu, kenapa enggak? Oke, jadi pacar yang selama ini disebutin pacar Amel bukan Torik? Lu pernah pacaran gak? Enggak tahu. Al, lu kan kenal dia. Ini sumber terpercaya Al deh. Saya tanya pernah pacaran gak? Saya sih pernah, jujur saya pernah lagi. Kayaknya sih gak pernah, cuman emang pernah liat berita sih sama yang ini tapi gak tau. Tapi kalau Al sendiri ngeliatnya gimana? Pacaran gak? Pacaran gak sih, Mel? Kayaknya deket deh. Aku gak pacaran, coba demi Allah kalau mau kejujuran. Sekolah bubar yuk, sekolah istirahat yuk. Oke, berarti bukan lah ya. Enggak. Sama Torik enggak. Enggak. Tapi Torik pernah kabur, iya. Amel dijadiin alasan mungkin. Mungkin. Cie. Enggak, ya. Kalau Iqbal? Kenapa Iqbal? Enggak, Iqbal kan sempat heboh banget. Wah itu lebay banget sih. Tahu gak sih mau denger cerita gak ya? Jadi Amel tuh lagi liburan. Emang mereka belum mau? Mereka belum mau di sini. Ya mau aja lah ya. Kalau durasi gak cukup juga di-cut nanti kan. Nah jadi. Enggak, ini gak ada. Ini bagus gak. Ceritanya. Oh iya, jadi lagi liburan di Bangkok. Tiba-tiba Twitter vulgar kayak, ngapain lo deketin Iqbal? Ngapain deketin Iqbal? Lah siapa, saya aja lagi di Bangkok, dianya di Jakarta gitu kan. Tapi tahu kalau Iqbal di Jakarta. Tahu lah, maksudnya dia mau kemana lagi. Oke, gitu terus kan. Tiba-tiba ribut, nah, itu kenapa? Terus tiba-tiba ribut lah, fans-fansnya kenapa ribut gitu kan. Saya gak ngapa-ngapain, ternyata tuh siapa gitu pernah ngomong di salah satu acara. Iya, di salah satu acara ngomong kayak Iqbal sama Amel. Terus aku kayak, hah enggak, padahal kayak yaudah we're friends. Temenan beneran? Temenan. Terus yang